selaku orang lama lah dalam dalam perjuangan UMNO, saya sebenarnya menunggu apakah keputusan yang akan dibuat oleh Yang Berhormat Datuk Seri Najib apabila dia berhadapan dengan persoalan yang cukup sengit sekarang. Dan apabila dia membuat keputusan bahawa calon MIC akan bertanding di kursi ini, saya kembali melihat kepada betapa dia telah membuat suatu kajian yang cukup teliti. Dan bila dikaitkan dengan agama, saya melihat hidayah datang kerana dia ikhlas. Pertama sekali, pilihan raya ini adalah pilihan raya kecil. Apabila pilihan raya kecil, ianya dilakukan kerana kematian seorang ahli parlimen. Dan ketika pemilihan dibuat pada pilihan raya besar, seat ini sudah pun ditentu, sudah pun jadi milik kepada MIC. Maka apabila berlakunya pemilihan semula, pilihan raya kecil, maka semua orang dah tahu, sejarah tak pernah menunjukkan kepada kita adanya perubahan kepada apa nama kursi ini digantikan kepada orang lain. Tak pernah berlaku. Jadi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri nampaknya berhadapan dengan pertama kehendak rakyat. Kehendak rakyat ni saya masukkan dalam dalam kategori kategori nafsu, iaitu perasaan. Perasaan rakyat yang meluap-luap ingin mengambil kesempatan untuk mendapatkan calon UMNO. Kerana memang orang sini minta calon UMNO lama sangat dah. Kedua, sebagai seorang pemimpin, dia berhadapan dengan masalah melaksanakan amanah. Melaksanakan amanah, iaitu dia seorang Perdana Menteri kepada sebuah negara Malaysia, dan kerajaan yang telah dipilih oleh rakyat ialah Kerajaan Barisan Nasional. Dia ialah Ketua Barisan Nasional. Dalam Barisan Nasional, dia pemegang amanah kepada suatu perjanjian yang telah berlaku di antara pimpinan-pimpinan dari dulu lagi, di mana pembahagian kerusi sudah pun berjalan. Berlain dengan pilihan raya besar, di mana kalau yang ini tak boleh, kita boleh tukarkan ke tempat lain. Jadi kota itu boleh berubah kerana dia bukan statik. Tetapi dalam pilihan raya kecil, dia berhadapan dengan dua perkara: desakan rakyat, kedua melaksanakan amanah. Saya berbangga kerana dia memilih amanah. Kerana amanah ini adalah tanggungjawabnya kepada Allah dan kepada perjanjian orang tua-tua dulu. Maka amanah ini oleh kerana berkaitan dengan Allah, saya yakin Allah akan menolong. Manusia ataupun rakyat memohon supaya ditukar, ini adalah merupakan perasaan. Dan perasaan ini meluap-luap apabila tambah pula gemar-gembur kan, maka dia akan meluap-luap. Maka oleh kerana itu, ada orang nanti akan mengatakan, kenapa PM tidak mendahulukan suara rakyat? Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan menentukan kerana keselamatan rakyat terlebih penting. Rakyat bersuara tidak, tetapi Perdana Menteri tak boleh mengambil kehendak rakyat itu mesti dipenuhi. Dia mesti melihat, kalau sekiranya kehendak rakyat ini diterima, maka malapetaka akan berlaku, iaitu komponen Barisan Nasional sudah tidak lagi meletakkan kepercayaan kepada pucuk pimpinan Barisan Nasional kerana dia tidak setia kawan. Dia tidak dapat mempertahankan amanah. Dia tidak dapat mempertahankan kawannya pada waktu kesempitan. Maka kalau mereka lari, maka kesannya ialah Barisan Nasional ataupun pucuk pimpinan, terutamanya pucuk pimpinan di Malaysia ni ialah orang Melayu. Maka pucuk pimpinan orang Melayu sudah tidak lagi mendapat keyakinan dan kepercayaan daripada rakyat. Maka pada waktu ini, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri melihat kepentingan jamaah Barisan Nasional itu lebih penting daripada memenuhi selera. Kerana selera ini boleh berubah-ubah pada setiap masa.
Tetapi keyakinan dan kepercayaan, sekali orang tak percaya, seumur hidup orang tidak akan meletakkan kita lagi sebagai kita tidak menyalahkan apa nama ni yang kita sebutkan mereka yang sedang amarah. Kalau amarah itu juga, kalau tadi kita kata nafsu, nafsu juga dia datang daripada api, amarah juga dari api. Maka dalam perasaan marah, kita kalau boleh berfikir bahawa kita melihat dari pandangan kita, kepentingan kita seorang, kepentingan kita tiga orang. Tapi Amat Mohamad Perdana Menteri melihat kepentingan dari sudut sebuah negara. Maka apabila melihat kepentingan daripada sudut sebuah negara, tanggungjawab itu lebih besar untuk menentukan supaya semua orang dalam sebuah negara menyukai satu orang pemimpin. Memang sulit. Oleh kerana itu, saya rasa, saya amat yakin Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah membuat suatu keputusan yang betul dalam konteksnya sebagai seorang pemimpin kepada kita kata jamaah, komponen antara apa nama ni, bangsa-bangsa dan agama-agama. Dan pada waktu macam ini, kalau kesetiaan kita kepada ikatan yang telah kita buat ataupun kita sebutkan apa nama ni, perjanjian yang telah dibuat oleh orang tua-tua dulu, maka pada waktu ini kita mesti mengikatnya pada waktu kita senang dan pada waktu kita susah. Jadi saya nampak dia ada kebijaksanaan. Kita cuba tengok apa akan berlaku selepas ini. Kita lihat kebijaksanaan ini arah kepada mana. Dalam ucapan Perdana Menteri tadi di convention Barisan Nasional di Shah Alam, saya melihat dia ingin menjadikan komponen MIC, iaitu komponen Barisan Nasional yang bernama MIC ini, menjadi gagah dan kuat selepas pilihan raya ini. Dia ada nampaknya rancangan dia yang kita sama-sama tengok, yang kita akan sama-sama tengok. Kerana melihat kepada ucapannya tadi, saya sudah nampak bahawa dia ingin memperkokoh dan memperkuatkan MIC dengan pilihan raya kecil ini. Memperlihat, nak ditunjukkan bahawa orang Melayu tidak sekali-kali akan apa nama kita kata menyalahi perjanjian yang dia buat. Dia akan setia sampai bila-bila. Jadi diharap juga kawan-kawan lain, seperti mana yang disebutkan oleh Ridwan T tadi, kita nak berharap semua bangsa yang terdapat di dalam negara kita ini jangan menekan kawannya pada waktu kawannya dalam keadaan susah dan dalam keadaan tak berapa kuat. Kerana penekanan itu sebenarnya tidak memberi keuntungan jangka panjang kepada keseluruhan perjuangan sebuah apa nama kita kata yang kita sebutkan Barisan Nasional atau dulunya Perikatan